Selamat pagi. Yes, kita masih di Bali. Oke, sekarang kita bahas hotel ya. Nah, kita tuh nginep di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Bali. Namanya Conrad Nusa Dua. Yuk, kita muter dulu yuk. First thing first, hotel ini sudah CHSE certified ya. Jadi untuk masalah prokes dan kebersihan gak usah dipertanyakan lagi lah ya. Udah pasti aman banget. Begitu kita masuk lobi, kita langsung dikasih pemandangan yang bagus banget. Wow factor lah ya. Nah, pemandangannya mewah. Langsung menghadap kolam dan laut. Yang bikin semua orang langsung pengen selfie. Berhubung adik gue yang check-in-in, nah jadi gue yang duduk-duduk nih sambil ambil gambar dan video deh. Oke, begitu kita masuk areanya udah kelihatan tuh luas dan mewah banget. Saking luasnya, anak-anak banyak yang lari-larian. Begitu duduk nunggu check-in, kita disambut sama welcome drink yang segar. Duh, duduk-duduk di sini sambil minum emang bikin betah banget deh lo berlama-lama di sini. Oke, kamar ready. Yuk kita langsung yuk. Nah, ini kamarnya disegel ya. Artinya tahu dong, udah bersih dan aman pula. Nah, kita ambil yang tipe Dulux Garden View ya. Lihat, juara kan pemandangannya. Gue yakin sih lo pada betah duduk-duduk di sini. Ini fasilitasnya lengkap banget. Berhubung kita liburan agak lama, ada tuh suatu hari laki gue harus meeting. Nah, mereka udah provide kabel selan sendiri biar koneksinya lancar jaya. Ini tea and coffee-nya ya, yang buat nemenin lo kerja supaya lo nyaman. Sekarang kita masuk ke area kamar mandi. Yang pasti udah dilengkapi sama bathtub sama showernya juga ya. Oke, saatnya main air. Nah, untuk area poolnya, kita melewati taman-taman yang indah. Dari arsitektur sampai landscape-nya, semuanya indah dan asri. Mata lo sih asli dimanjakan di sini. Untuk area pool sendiri, mereka punya dua pool yang besar. Satu pool yang di depan lobi tadi yang kita lihat. Terus satu lagi yang mengitari hotel. Sebagai tambahan informasi, walau ini namanya Conrad Nusa Dua, tapi ini di dekat Tanjung Benoa,
Nah, jadi kita bisa water sport dari sini. Sebenarnya hotel menyediakan penyewaan sih, tapi berhubung kita kemarin datangnya pas pandemi, ada juga bapak-bapak yang menawarkan dari luar. Ya, kita bagi-bagi rezeki lah ya. Dari mulai parasailing, banana boat, penyewaan jet ski, sampai jasa kepang dan pijit juga ada loh di sini. Oke, segitu dulu ya. Nah, nanti kita review hotel-hotel yang lain. See you next vacation. Bye.